Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini saya mau ngantar Bang Rusli nih karena beliau udah sekitar 9 bulan ya gak kerja, tapi alhamdulillah sekarang beliau pertama masuk kerja di Jeddah Saudi Arabia. Ini teman saya seperusahaan Kang Jaya. Hah? Seperusahaan ini Kang Rusli. Baso? Enggak. Ya apa? Dulu dia kerja di maktab, tapi sekarang sekitar 9 bulan dia gak kerja. Tapi sekarang mau kemana? Sekarang mau berangkat kerja. Hari pertama sekarang. Masuk. Ya. Alhamdulillah punya kerjaan ya. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Lama. Tapi dapat gaji enggak? Ya enggak ada. Enggak, barangkali uang makan atau apa? Enggak ada. Total enggak ada sama sekali. Iya. Makanya kemarin saya cari-cari kerjaan dan alhamdulillah ada. Sekarang bekerja di salah satu warung Hindi kalau enggak salah. Warung India? Iya. Jadi sekarang saya mau minta tolong juga sama Kang Jayat antar teman saya dulu itu nih. Itu yang punya mobilnya. Oh, itu. Bukan mobil saya. Assalamualaikum. Ngambil barang. Kita kalau bisa antar Kang Rusli dulu nih. Siap. Siapa bos? Karena deket juga di sini di lampu merah sebelum. Salah fokus saya sama bajunya Pak Bos. Salah pakai baju saya. Ya emang salah sih. Tiris. Ayo. Di mana nih? Belakang. Depan. Era. Wah. Udah di kanannya. Aduh, maaf ya belum diganti handle pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah pagi ini nih turun hujan. Prediksi kemarin tuh berarti benar ya? Iya. Hujan. Ke sana Kang Jaya hujan ke Hainaim. Banjir bukan cuma hujan. Malah banyak ke sana makang sumpah. Oh. Ini kecil kayaknya ke sini. Kecil ke sini. Di sana banyak Kang. Sempat nengok dulu dari seneng Kang Jaya. Kang Jaya kalau hujan tuh seneng. Apa? Kerjaan jadi santai. Itu pelecehan, Kang. Saya itu malas di depan itu begitu ribet pakai sabuk. Karena enak di belakang, benar. Iya, di belakang kan normal bisa tidur. Kalau hujan Kang Jaya tuh, aduh, semangat kerjanya. Kalau saya bawa kemana-mana itu pengen di belakang tidur. Iya, udah enggak aneh. Makanya saya kalau pergi jauh berdua sama si Abuy bingung, Kang. Jadi enggak ada teman ngobrol di mobil. Tidur dia mah. Sedangkan yang Jaya ngaceh terus nih. Padahal punya kalau baterainya belum ngedrop. Bukan berhenti. Punya saya mobilnya panas enggak ada AC-nya benar. Tapi masyaallah tabarakallah nyampe nyaker. Sampai itu Kang. Kang sobat, ngeces. Iya. Ayo Kang Jaya, saya mau nanya Kang Rusli dulu nih. Ya. Kang Rusli sekarang kerja sebagai apa nih Kang Rusli? Oh, jadi pelayan iya, di warung Saudi. Warung Saudi. Ini ke jurusan Hadiga sekarang? Iya, jadi iya. Lampu merah Hadiga seberangnya ya, Kak? Iya. Tapi kan belum aktif. Belum aktif? Iya, masih ngusul barangnya. Emang jadi warung ini warungnya warung baru katanya. Oh, baru buka. Baru mulai lah. Baru mulai. Ya mudah-mudahan aja lah awet. Amin. Bisa gajinya lancar gitu ya. Nah itu paling utama. Selama 9 bulan itu bukan waktu sebentar. Aduh bener. Haraj lah ini. Hah? Ini? Hah? Bukan haraj. Asli. Asli. Kapan? Ya, terus interview di Biskrim Robin itu. Oh iya. Benar itu efek dari corona itu ya. Tuh banyak orang terima. Bang Rusli itu pernah cari kerjaan ke pabrik itu di mana? Sanaya. Dua. Gimana itu ceritanya Bang Rusli? Yang gagal itu? Oh, udah itu kan udah kesana cuma kerja satu hari. Oh. Akhirnya pulang nah, lagi. Udah itu dari mana pabriknya itu? Dari mana? Saya Indonya.
Dipotong dia mau cerita. Terus di sana kerja cuma satu hari, pabriknya itu enggak ada AC-nya, panasnya. Oh, pabrik enggak ada AC? Iya. Pabrik apa? Pabrik ada AC. Enggak tahu makanya pabrik itu buat apa? Terus roti. Oh, pakan. Digaji enggak? Enggak. Ini enggak bisa nganan. Tapi ke sini udah mulai itu tuh kering. Nah, jadi iya. Berasa sampai luar. Iya, lewat sana anak mau bucang itu. Iya. Enggak jauh. Malam itu habis kerja langsung cari taksi pulang. Iya, semua jauh. Mau ke Manggala, mau beli barang juga jauh. Terus dana kendaraan. Pabriknya itu kayak ilegal, nggak ada itu. Nggak ada lohanya. Lohanya nggak ada. Kalau kata bahasa kita mah apa? Apa pelang namanya? Pelangnya ya. Kang Rusli. Selama Kang Rusli nggak kerja, terus tinggal sama siapa? Ada teman. Sama, alhamdulillah, dapat teman ya. Baik ya. Memang Kang Jenny untuk mencari kerja, cari pekerjaan untuk laki-laki itu di sini lumayan. Sekarang susah. Susah ya. Gak kayak dulu, supir aja paling dulu paling gampang itu supir. Di sini sekarang supir, waduh. Soalnya banyak perempuan yang bahan mobil sekarang. Jadi kalau bapaknya orang pas-pasan, kakak sudah punya anak, itu lebih baik dibeliin mobil, udah suruh nyetir sendiri. Pikirannya begitu, beli mobil 30 ribu berapa ribu, udah selesai. Kalau ngegaji supir kan tiap bulan. Pastinya. Lagian orang sini kan, kan kalau untuk ngambil mobil sangat mudah. Tanpa uang muka dikasih. Yang penting kerja, udah. Iya. Itu aja syaratnya. Kerja dilihat penghasilannya berapa per bulan, udah deh, enggak banyak tanya. Minimal kan 3.000. Iya, kalau orang sini kan senggangganya 4.000 gajinya, Boy. Iya, 4.000, 5.000. Senggangganya kan begitu orang sini. Kalau gaji 2.000 enggak kerja orang sini. Dihitung. Kang Jaya pernah enggak ngalamin enggak kerja dulu? Nganggur? Iya, pernah nganggur enggak? Enggak, kalau saya alhamdulillah, Kang. Dulu kan waktu kaburan 8 tahun, saya kan di sini masih ramai nyari kerjaan, Kang. Iya, masih dan mudah saya, ya. Masih mudah. Saya nyampe sehari 3 kali dapat majikan benar. Waktu kaburan dulu saya. Kan mulai susah nyari kerja itu sekarang-karang ini mungkin ya, baru-baru ini ya. Perempuan bisa nyupir. Setahun ini aja. Dulu itu apalagi kalau mau masuk madrasah, nyari kerjaan supir itu pas berau sangat mudah. Antar anak sekolah kan. Iya. Orang sini mana mau jemput orang sekolah, anak sekolah panas-panasan. Iya. Itu sekarang waduh. Banyak yang dijemput sama ibunya karena kan bisa nyetir. Itu. Masalahnya di situ. Iya, kalau dulu saya nyampe sehari 3 kali, benar enggak ngomong bohong dulu. Ngelamar di sini enggak cocok, misalkan kamarnya atau kecil atau halamannya luas gitu kan. Kalau di sini nyapu kan supir, Kang. Iya. Enggak kayak di Indonesia pembantu. Kalau di sini kalau enggak laki-laki siapa yang mau nyapu di luar? Kalau lihat halamannya gede, misalkan udah sepakat nih gaji sekian. Nganter ini lihat halamannya. Wah, tinggalin. Ditinggalin pulang, ngapain? Kalau sekarang, aduh, susah. Kang Jenny Aboy pernah nganggur? Nganggur, alhamdulillah belum pernah. Cuman nganggur gak punya istri ya pernahnya. Wah, kalau cuma jangan ditanya dong. Gak laku sih. Ini juga di belakang nih, mungkin lagi nganggur kalau di sini. Ada kalau di sini. Kalau saya makan di Indo punya. Oh iya, di Indo. Iya. Kalau kayak Jenny Abu di Indo, enggak di sini. Aduh. Mau jadi apa? Mau jadi kadal. Kadal Mesir aja, Kang, punya pasangan, Kang. Oh,
iya. Kadal Mesir, iya. Disamain sama kadal Mesir. Cuman menang kayak doang. Iya. HP matanya 3. Wis. Aku lebihin mata kucing. Iya, mobil baru. Mobil ya baru singgah, baru beli. Iya, baru beli. Iya, alhamdulillah. Ya ini dapat ini. Warisan. Wis. Oh, bukan. Oh, bukan. Enggak aku dia. Saya desak dari tadi enggak mau ngaku. Mm-hmm. Warisan kamu itu enggak mau ngaku. Saya ajak Kang lagi tidur. Uh-huh. Ya. Udah 2 hari nih semenjak punya mobil si Abu udah ganggu emang kalau pagi. Di teleponnya itu jam 6 pagi. Kang Jai, ya, bangun belum? Kemana? Malam mau tidur, konten kemana aja. Tadi saya juga. Emang saya ngemalumin, Kang. Uh-huh. Saya dulu begitu waktu baru-baru megang mobil. Gatel perasaan tangan itu. Udah kesininya loyo. Iya. Enggak, kalau kemarin kan saya nelponnya di atas jam 8, Kang Jaya itu pasti tidur. Nah, kasihlah sekarang. Coba aja tadi juga udah. Ke mana ini? Bentar, maaf. Lurus? Lurus, Bu. Sana apa ke sana? Lurus, lurus katanya. Hah? Lurus. Kanan. Kanan. Iya. Kalau Kang Jaya benar itu dapat warisan ya mobilnya ya. Mana? Kang Jenny. Iya. Iya. Itu benar. Yang putih? Iya. Apa si Ubrak ya apa namanya? Si Abrak. Si Abrak. Si Abrak. Ah, itu dikasih itu. Warisan yang sungguh luar biasa itu. Aduh, emang enak. Pantesan kamu suka tidur, Boy. Iya. Kalau ikut saya itu. Nanti saya mau tidur ah. Tadi saya itu kan mau bawa beban mobil karena saya itu sebenarnya kalau prinsip saya ya pergi-pergian itu enakan bawa mobil sendiri, Kang. Jadi enggak kalau ikut orang kadang kita udah pengen pulang, orang yang punya mobilnya masih betah. Tapi iya. Ngajaknya ya. Betul. Malahan, oh taruh, nggak mau naik mobil saya apa, kata gitu. Saya hargain lah hari ini, nggak apa-apa. Saya naik mobilnya. Biar bisa naik, ngerasain mobil saya, kan? Iya. Lurus ini lampu merah? Hah? Lampu merah lurus? Yang ini. Lampu merah ngiri? Ngiri. Berjalan lagi semua. Sebelah mana aja semua? Masa iya lampu merah kiri? Ini berhenti dulu lampu merah? Iya berhenti dulu, cuma ngiri. Enggak mungkin ini di seberang nih. Kan ini lampu merah mau ke Adiga nih. Hah? Dari mana sana. Ini kamu udah di belakang, ke Kebun Sayur ini. Hah? Sana. Ini oh masih pasar. Nyebrang. Iya, iya ini ke Kebun Sayur. Iya, ke Baso. Ini dari lampu Kebun merah masuk sana. Masih lurus. Jadi, berarti nanti depan putar balik. Sebelah mana? Oh. Mobil tahun berapa ini kan dia nih? Ini 2003. 2003. Mau syukuran, mau saya syukuran. Iya. Suruh bikin tumpeng sama enggak mau dikasih 300 sekarang. Naik harganya. Kemarin sih itu 300, 2,5. Masa? Mobil sekarang berapa? Buat syukuran 500 enggak mending. Malah naik lagi. Tadi 400 kan banyak biayanya, belum nyari serai-serainya aja dari Indonesia, Bu, ini kargo. Mantap. Salam, emang ada pohon salam di sini nggak ada kan? Ada, sahabat salam. Oh, sahabat salam. Kalau jeruk banyak, daun jeruk. Yang saya susahnya itu daun salam sama serai harus ngargoin dari Indo, Bu. Itu yang mahalnya itu ya? Itu yang mahalnya, coba aja ongkos pesawat berapa duit kamu pulang pergi. Pesawat, satu orang. Iya. Seneng Kang Jaya mau ada acara tumpengan tuh paling semangat. Kapan Kang Jaya katanya? Ya rencana sih malam Jumat, malam kapan sih, Boy? Iyalah, Jumat pagi. Pokoknya siapin PC yang bagus. Iya. Si Bro, si Kang Aceng pemimpin doanya. Nola. Ya. Soalnya kalau nyuruh Jani Abu pemimpin doanya begini, doa di dalam hati. Itu. Kayak enggak paham. Mungkin takut kena takut suaranya kedengaran orang lain nanti salah gitu. Makanya jadi imam juga. Ya, maunya duhur aja sama asar. Iya, biar enggak biar bacaannya di dalam hati. Iya. Gitu. Karena saya kan kalau begini, kalau soal itunya kan saya ya awalnya. Sekarang memimpin doa Jenny Abu. Ya, terima kasih. Ini tubuh. Oh, ini tokonya? Oh, ini tokonya terbalik Pak. Nah, ini udah nyampe ya ke tokonya ini. Tempat Kang Rusli bekerja. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Iya. Yang mana? Terutama gajinya ini, mungkin ini. Lancar. Oh, ini yang ini. Alpaisal. Iya. Ah, ya. Ini ada di daerah mana Kang Jenny Boy? Ini Robua masuknya Robuah. Robuah ya? Robuah apa Sli ya? Sli ya? Robuah kayaknya. Ini buka jam berapa untuk Sli? Bentar lagi. Bentar lagi buka. Iya, selamat bekerja atuh lah. Eh, Boy. Sok. Udah ya.
Ayo, ayo. Yuk. Ya. Sama-sama. Mau beli sarapan di mana sih? Yang enak di Raudo itu, Kang. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Sekarang Bang Ruslina udah. Sekarang Bang Ruslina udah nyampe. Yang di Kubri Meroba kan. Dan mau lanjut. Hah? Perjalanan ya. Mau ke tempat lain. Mudah-mudahan teman-teman semua juga yang sekarang lagi menganggur, Kang Dini Aboy, mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan lagi nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang lagi kerja mudah-mudahan dilancarkan dan diawetkan. Iya. Terima kasih. Saya undur diri bersama Kang Dini Aboy. Oh, saya enggak mau undur diri, saya mau maju diri gitu dikit. Saya Jaya Mata Channel undur diri, mau tidur dulu. Oh, undur diri juga. Mau tidur, Boy. Tidur dulu. Balas dendam saya lah. Saya Boy kalau di bawah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memorinya baru. Baru.